Ma, ya nggak boleh sayang. Besar sekarang sampai detik ini. Ul akan terus selalu bersyukur dan berterima kasih pilih untuk terakhir menjadi putri, menjadi anak putri. Perkataan yang menyakiti mama, pengen menang sendiri dan masih belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama mama. Tapi selamanya sampai Uul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, mama adalah orang terhebat selalu dan akan tetap seperti itu. Sekeluarga sekalian di sini, hari ini Uul memohon izin dan memohon doa restu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan lelaki pilihan Uul untuk menemani perjalanan panjang hidup Uul kelak. Seorang laki-laki yang insya Allah bisa menjadi imam dan penuh kasih sayang sesuai tuntunan agama. Uul memohon keikhlasan dan keridhaan mama dan keluarga di sini atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga Uul senantiasa rukun, damai, sejahtera.